Halo teman-teman, bertemu kembali dengan channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupload video berkenaan dengan jasa yang saya kerjakan hari ini, yaitu pembuatan karya ilmiah. Ini versi SMA ya teman-teman. Bisa kita lihat ini bacanya, dampak perkembangan teknologi terhadap siswa, karya ilmiah SMA kelas X1 MIA 3 tugas bahasa Indonesia. Jumlah yang saya patok ini teman-teman untuk print 14 lembar kali 1000, 14.000, jilid 3000, jumlahnya 17.000. Kenapa harganya cuma 1000 satu lembar? Karena di sini saya tidak melakukan apa-apa, saya tugas saya hanya memprint. Dan setelah memprint lalu saya jilid. Jadi saya hitungannya tetap hitungan print, bukan hitungan pembuatan atau hitungan pengetikan. Jadi di sini saya memprint tugas yang sudah selesai. Tugas saya hanya menjadikannya seperti makalah. Setelah ini bisa kita lihat isi dalamnya. Kata pengantar. Daftar isi. Bab 1 pendahuluan, latar belakang, selanjutnya perumusan masalah dan pembatasan masalah dibagi kepada 2, perumusan masalah dan pembatasan masalah, selanjutnya tujuan dan manfaat dibagi kepada 2 juga, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori ini teman-teman, selanjutnya metode penelitian. Lanjut lagi ke bab 2. Ini bab 2. Itu dampak negatif, ada juga permasalahan internet di dunia pendidikan. Selanjutnya kita kembali lagi ke bab 3 penutup, kesimpulan, saran, daftar pustaka, belakangnya kertas jilid. Jadi itulah teman-teman kegiatan saya di fotokopi hari ini, yaitu memprintkan tugas anak SMA, yaitu dengan judul dampak perkembangan teknologi terhadap siswa. Mungkin hanya itu video singkat yang dapat saya berikan kali ini. Semoga video saya kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang menggeluti usaha jasa fotokopi, print, cetak foto, dan lain sebagainya. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada salah, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih, jaga kesehatan selalu, semoga kita dimudahkan rezekinya, dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.